Halo teman-teman, hari ini kita mau buang sampah. Jadi kalau di Belanda kita ada tempat khusus, namanya tempat pembuangan sampah. Jadi kita harus pakai kartu ini ya teman-teman, kartunya. Dan nanti, nanti kita akan membuang seperti orang yang di depan sini. Kita lagi antri untuk masuk. Nah, kartunya saya tunjukkan lagi ya. Seperti ini. Kartunya hijau. Ya. Jadi kita lagi tunggu orang untuk buang. Seperti di depan ini ada kasur, ada meja, ada macam-macam ya teman-teman. Jadi di sini tuh kalau buang apa-apa nggak sembarangan langsung di tempat sampah. Jadi ada khusus dan mereka punya kartu sendiri. Jadi tanpa kartu itu kita tidak bisa membuang sampah sembarangan. Nah, bisa kita lihat. Mungkin saya akan lihat dari sini saja. Jadi seperti ini, kita masuk ke tempat ini untuk kasih lihat kartunya. Nanti kemudian baru orang yang depan sini akan terbuka untuk bisa masuk. Nah, nanti kita akan ditunjukkan di mana area tempat kita bisa membuang sampah-sampah ini. Ini bukan sampah rumah tangga, bukan sampah kotoran-kotoran, tapi ini adalah seperti mebel, lemari, kasur, gitu teman-teman. Nah, ini saya akan tunjukkan banyak sekali ya tempat-tempat sampahnya. Seperti ini tempatnya. Lihat, ada yang buang kasur juga. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita mau mulai buang. Dia terbuka. Ya. Ini tempatnya, teman-teman. Jadi ya, di Belanda ini sangat sangat ya, sangat teratur sekali. Jadi tempat pembuangan kasur, ada untuk lemari, jadi udah disediakan ya teman-teman. Contoh, kita akan coba keluar dari tempat, dari mobilnya ya teman-teman. Seperti ini tempatnya. Nah, tempatnya seperti ini. Dan kita lihat, nah, ada pembuangannya besar banget ya teman-teman ini. Jadi kita mengantarkan sendiri ya sampah-sampahnya ini. Semoga next kita bisa punya tempat sampah seperti ini. Jadi kalaupun didaur ulang, benar-benar teratur untuk besi-besi, untuk tempat tidur. Nah, ini kita mau buang tempat tidur kebetulan nih teman-teman. Dan tadi juga kita buang kipas angin. Nah, masing-masing orang bisa dilihat. Ada namanya ya, kayak itu matras, kayak untuk kipas angin, atau untuk kursi. Seperti ini. Ini teman-teman. Nah, ini lihat deh, orang-orang membuang sampah. Lihat, ada bangku, ada lemari, macam-macam ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, kita udah selesai buang sampahnya. Ini sekedar ingin memberitahukan bahwa Belanda itu sangat bagus untuk sistem pembuangan sampah. Makanya dikenal sangat bersih, karena tidak ada yang membuang di kali, tidak ada yang membuang di jalan, tidak ada membuang di tempat sampah, tempat sampah yang tidak seharusnya, tetapi mereka membuang di tempat yang seharusnya. Nah, seperti di depan sini orang buang besi, dia ada bagian-bagiannya. Jadi ada tempat-tempat pembuangan besinya seperti ini. Dan ini ada untuk pohon-pohon juga bisa. Dan ini kira-kira seperti ini ya, teman-teman, lingkungannya. Nah, ada namanya kan, cuman namanya saya nggak ngerti ini apa. Nah, ini juga ya seperti ini. Nah, sekarang kita kembali untuk ke jalan besar lagi. Nah, ini berada di daerah Brunsum ya, teman-teman. Juga ya, semoga kedepannya kita selalu hidup bersih. Jika kalian suka, kalian bisa like dan subscribe. Bye bye, dadah.